Baik, Tribuners, inilah suasana terkini di lokasi kejadian tiga bangunan di Desa Jatisari, Kecamatan Tanjung Sari yang terbakar tadi pagi. Dan berdasarkan info, berdasarkan pantauan kami di lokasi kejadian, baru saja tim Inapis dari Polres Sumedang tiba di lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Baik, dapat kami sampaikan kembali peristiwa kebakaran yang terjadi pukul 07.00 ini tidak mengakibatkan korban jiwa maupun luka. Namun sedikitnya tiga unit mobil dan 12 sepeda motor turut hangus dalam insiden ini. Untuk tiga bangunan yang terbakar ini merupakan satu unit warung dan satu bengkel mobil dan satu mobil bengkel motor. Baik, Tribuners, untuk mengetahui penyebab kebakaran ini, tim Inapis dari Polres Sumedang masih melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Keren. Motornya kepada sih 12 Wah.
Enak.